Ya, pemirsa, sore nanti Timnas Indonesia akan menjadi laga krusial melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kedua tim berebut tiket langsung putaran semifinal Piala AFF 2022. Skuad Garuda sore ini akan melakoni laga berat menghadapi Timnas Thailand dalam lanjutan Piala AFF 2022. Pesta 7 gol ke gawang Brunei Darussalam di laga kedua lalu jadi modal penting jelang laga nanti. Di atas kertas, tim Gajah Putih sedikit lebih unggul dalam hal materi pemain. Namun kekuatan tim Garuda tak bisa dipandang remeh. Kembalinya Spaso sebagai ujung tombak diharapkan dapat menghidupkan asa produktivitas lini depan skuad Merah Putih bersanding dengan duo Egy dan Witan. Terlebih kemenangan jadi idaman bagi pelatih Shin Tae-yong yang belum sekalipun mencatat 3 poin sepanjang menangani tim Merah Putih. Dari kubu lawan, persiapan tim Gajah Putih diganggu faktor eksternal. Jadwal antar pertandingan yang hanya terpaut 3 hari ditambah perjalanan panjang untuk laga berikutnya dinilai mempengaruhi kebugaran dan konsentrasi pemain. Terlepas dari itu, di atas lapangan materi pemain Thailand terbilang paling mentereng dibanding tim Asia Tenggara lain. Alhasil, kelihayan sang juru taktik akan jadi kunci penting dalam laga sore nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.